dinyatakan batal dan tidak sah segala penetapan yang dilakukan oleh termohon terhadap Setia Novanto. Pemohon menimbang bahwa menurut hakim pra-peradilan petitum 6 adalah berlebihan karena dengan telah dinyatakan pemohon Setia Novanto sebagai tersangka tidak sah, maka dengan sendirinya segala penetapan yang dilakukan oleh termohon Setia Novanto tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa petitum 7 menghukum termohon untuk membayar biaya perkara pra-peradilan aku. Menimbang oleh karena pemohon di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar ini. Menimbang bahwa dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka telah menyimpang dari prosedur dan tata cara yang telah semula. Saya ulang, ya. Ingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi P21 PUU Angka Nomor 12/2014 tanggal 20 April 2015, tanggal 5 Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Mengadili, mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk sebagian. Menyatakan penetapan tersangka Setia Novanto yang dibuat oleh termohon berdasarkan surat nomor 3110/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 dinyatakan tidak sah. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setia Novanto berdasarkan surat penyidik nomor 56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 menghukum termohon untuk membayar perkara kepada negara sebesar ini. Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 29 September 2017 oleh kami Cepi Eskandar Esa Hakim pada Pengadilan Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Menjelaskan untuk meriksa dan melihat perkara peradilan ini. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kedua untuk umum Hakim Murad tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Dedi Purwanto, Edi Swidno, yang sepanjang terpengadil dengan dihadiri kuasa pemohon dan termohon.